KBRI Selandia Baru bersama keluarga masyarakat Indonesia Kamasi Wellington menyelenggarakan Pasar Malam Indonesia bertajuk Unity in Diversity. Pasar malam itu dihadiri ribuan orang. Pasar Malam Indonesia berhasil menyedot perhatian warga Wellington. Pada Sabtu 30 November 2019, tidak kurang dari 3.500 orang tumpah ruah di Kuba Street. Demikian keterangan tertulis dari KBRI Selandia Baru pada Sabtu 30 November 2019. KBRI Selandia Baru turut menyajikan kuliner khas Nusantara. Masakan-masakan khas Indonesia ini menjadi daya tarik pengunjung menikmati Pasar Malam Indonesia. Dari mulai sore mereka rela antri di tenda-tenda yang menjual aneka masakan Indonesia seperti nasi goreng, mie ayam, nasi sate padang, nasi uduk, bakso malang, es teler, dan lain-lain. KBRI memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan produk makanan dan minuman dari Indonesia, mulai dari mie instan dan minuman kemasan. Pasar Malam Indonesia juga dimeriahkan penampilan tarian dari berbagai daerah yang dibawakan oleh SMA Terpadu Prida Nusantara Bandung, mulai dari tari Betawi, Minahasa, tari Batak, sampai Papua. Paduan suara KBRI juga unjuk kebolehan, dipimpin langsung oleh Dubes Tantowi Yahya serta grup angklung warga Indonesia di Wellington. Pengunjung tampak seru berbaur, ditambah lagi dengan alunan musik koco-koco dan maumere yang sangat menghangatkan suasana. Pasar malam ini diharapkan mampu mempromosikan Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Comment and subscribe New Zealand Channel.